Selamat datang di Ali Bagus Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Halo sobat Ali Bagus. Kali ini saya akan memperlihatkan apa namanya kerapatan unit saya ya. Dalam hal ini Sub Tiger ya. Ini sudah siap dipakai berburu. Ini pompa 1. Tanpa peluru ya. Ini kita apa namanya? Tahan. Tembakan. Keluar asapnya. Pompa 1 ya. Angin nggak keluar ya. Ini kalau unitnya udah bener-bener rapet kayak gini biasanya akurasinya mantap, apalagi larasnya udah di upgrade apa namanya menjadi yang ya lebih baik dari standarnya lah, seperti itu. Ini tinggal saya tes kapan-kapan saya bawa berburu. Senapan angin ini, Sub Tiger ini saya punya udah lama banget. Kebetulan dulu punya dua, yang satunya Sub Gopul. Saya pakai Sub Gopul karena ini dulu ngacak berat, jarak 10 meter aja udah segini, jadi udah nggak bisa kepake. Akhirnya saya ganti laras ya. Kebetulan saya masangnya nggak bener, jadi masih acak aja. Saya tetap pakai Sub Gopul sampai akhirnya saya punya Borneo ya. Dan ini baru sempet saya oprek, udah 5 tahunan ini baru sempet saya oprek ya, ganti larasnya udah ya pelan-pelan teman-teman, ganti larasnya terus saya ringankan triggernya ya. Ini yang kemarin di video kemarin itu saya ringankan triggernya ya. Ringan banget ini. Terus apa namanya ya, saya setel apa namanya powernya seperti itu ya teman-teman. Langkah ininya dia lebih dekat sama tabung ya, supaya menghasilkan power yang bagus. Makanya nggak tahu nih kalau kompat 2 ini enggak nih, kompat 2 ya masih bisa bertahan nih tuh, keluar asapnya. Oke lah, ini unit saya. Kapan-kapan kita bawa hunting, moga-moga apa namanya dapat poin yang banyak teman-teman juga gitu ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, untuk ya supaya nggak ketinggalan info-info menarik dari saya ya, untuk merawat senapan angin supaya menjadi lebih akurat, lebih enak dipakai, bertenaga ya, seperti itu ya, enak dibawa hunting ya, khususnya untuk senapan angin uklik ya, seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan poinnya banyak, rezekinya banyak, dan sehat selalu ya. Oke, sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.